الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين لا نبي بعد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di hari yang berberkah ini, penghulu semua hari dan hari raya bagi orang-orang yang beriman di setiap Jumatnya. Maka berbahagialah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-Nya yang beriman. Dan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, ketakwaan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk senantiasa memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Untuk senantiasa memperhatikan orang-orang yang lemah. Untuk senantiasa memperhatikan saudara-saudara kita, yakni umat Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dalam surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzdzib bid-din. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang mendustakan agama, artinya apa? Orang-orang yang beriman, yang diberikan kemampuan, yang diberikan kelapangan, lantas dia tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Wadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Itulah mereka yang tidak memperhatikan anak-anak yatim. Anak-anak yatim di sekitar kita sungguh banyak. Tetapi Allah menyuruh kita untuk memperhatikan itu. Karena kapan kita abaikan, kapan kita tidak memperhatikan, maka kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memperhatikan membantu memberi makan orang-orang yang miskin. Maka orang yang tidak memperhatikan orang di sekelilingnya, ada orang-orang di sekelilingnya yang kelaparan, ada orang-orang di sekelilingnya yang tidak mampu, sementara dia di dalam setiap harinya selalu kenyang. Maka orang ini ketika tidak menghiraukan mereka orang-orang yang miskin, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Wa wailul lil musallin, maka celakalah bagi mereka orang yang salat. Yang salatnya bagaimana? Yang tidak memperhatikan tadi semua itu. Ya. Maka percuma dia melaksanakan salat. Kalau dia tidak perhatikan anak yatim, tidak menghiraukan orang-orang miskin, tidak peduli terhadap lingkungannya, bagaimana agama di lingkungannya itu senantiasa menyatu dalam hati orang-orang yang beriman, sehingga kita sangat dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan itu semua. Maka kecelakaanlah bagi mereka yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Maksudnya lalai dalam melaksanakan salat. Ya. Karena persoalan memperhatikan lingkungan dan orang sekitar itu berbarengan. Sehingga dalam surah Al-Kautsar disampaikan, "Inna a'tainakal kautsar," sungguh telah banyak nikmat kepadaku yang aku berikan kepadamu wahai hamba-Ku.
maka fasalli li rabbika wanhar, tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka dalam bentuk pengorbanan kita itu, kita termasuk memperhatikan yatim piatu, memperhatikan orang-orang miskin. Karena dalam pengorbanan itu kita memberikan hak-hak mereka yang membutuhkan. Kesemuanya itu ketika kita sudah laksanakan, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman, yang percaya kepada janji-janji Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu bagi mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Sedangkan yang dimaksud khusyuk di sini adalah memperhatikan hak-hak orang lain terhadap diri kita, termasuk berbagi dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan ibadah kurban. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istiqamah dalam kehidupan ini untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam momen-momen tertentu. Seperti yang dekat ini adalah ibadah kurban. Untuk itu, mari kita kuatkan niat kita, kuatkan kemauan kita untuk senantiasa berniat untuk melaksanakan ibadah kurban dimanapun dan kapanpun. Itulah sebabnya hari-hari ibadah kurban dianjurkan orang memotong hewan kurban sampai 4 hari, terhitung dari 10 Zulhijjah, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Karena apa? Untuk memberikan kesempatan itu orang-orang yang terlambat berniat dan terlambat untuk menunaikan, maka diberikan kesempatan 3 hari berturut-turut setelah hari raya Idul Adha. Begitu pentingnya ini melaksanakan ibadah kurban, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang diberikan kelapangan dan punya kemampuan lantas dia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka Nabi mengatakan, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekat di tempat-tempat salatku. Artinya apa? Termasuk orang fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Yang salatnya bagaimana? Yang tidak memperhatikan dalam kehidupan ini bahwa sesungguhnya apa yang dititipkan Allah terhadap diri kita, ada hak-haknya orang yang lain yang harus kita tunaikan, yang harus kita berikan tanpa mengurangi daripada rezeki yang kita dapatkan. Karena di situ setiap rezeki yang Allah berikan ada titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berhak di situ. Wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum, terhadap harta-harta kalian, kata Allah, haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ada haknya orang-orang yang meminta dan ada pun juga hak-haknya orang yang tidak meminta. Jadi ada haknya orang yang meminta dan juga ada haknya orang-orang yang tidak meminta. Artinya kembali kepada diri kita masing-masing, maukah kita menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah atau menjadi orang-orang yang kikir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, siapa yang senantiasa berterima kasih dan mengeluarkan hak-haknya, maka aku tambahkan dan aku lancarkan rezekinya. Akan tetapi siapa yang menahan daripada segala hak-hak orang lain terhadapnya, maka aku juga menahan rezekinya terhadapnya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini mudah untuk beramal, karena sesungguhnya amal kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, tapi semata-mata kembali kepada diri kita masing-masing sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akunu 'abdan syakura, tidak pantaskah aku ini menjadi hamba yang paling bersyukur. Sehingga juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur,
sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Artinya, sekalipun sedikit, kalaupun kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر حمدا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فقال عيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وتعظيمه في كل وقت لعلكم ترحمون آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ارحمنا وارحمهم وأنت خير الراحمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة